Aduh, kok bisa sih aku salah terus, gagal lagi. Harusnya kan nggak kayak gitu. Emangnya ada ya manusia yang 100% sempurna? Rasanya nggak ada ya. Kesalahan maupun kegagalan merupakan perjalanan hidup manusia. Mungkin ketika kita salah atau ketika kita mengalami kegagalan, kita jadi mengkritik diri atau marah pada diri sendiri, bahkan kecewa pada diri sendiri, yang akhirnya kita merasa nggak nyaman dengan diri sendiri. Tapi tetap berilah ruang pada dirimu untuk salah, lalu berproses. Walaupun rasanya sulit, tapi coba yuk pelan-pelan terimalah dirimu seutuhnya. Bukan hanya yang lebihnya saja, tapi juga yang kurangnya, termasuk kesalahan maupun kegagalan. Berilah kehangatan pada dirimu, berilah kasih sayang yang kamu butuhkan saat ini. Coba peluk dirimu pelan-pelan, rasakan kenyamanannya. Apresiasi dirimu terhadap perjuangan yang sudah kamu lakukan selama ini. Jadi, gak perlu terlalu keras ya pada diri sendiri. Semoga video ini bisa mengingatkanmu untuk menerima kekurangan kita sebagai manusia.